wasahlan, selamat datang kepada Bapak Anies Baswedan, pria tampan, sosok pembawa perubahan. Takbir. Sallallahu ala Nabi. Kepada Bapak ya, kita persilakan untuk Bapak Anies Baswedan dan juga Bapak Haji Abdul Ghani dan juga penceramah kita Ustaz Tile untuk sekedar membasahi tenggorokan. Kepada para jamaah dimohon untuk semuanya duduk. Tunggu tokoh nasional kita Bapak Haji Anies Rashid Baswedan beserta Bapak Kiai Haji Nur Fadilah Yusuf, alhamdulillah bisa hadir di tengah kesibukan beliau, di tengah-tengah jamaah yang alhamdulillah sangat antusias Pak Anies, alhamdulillah, sehingga jamaah tidak beranjak sedikit pun karena memang saking sesaknya, saking banyaknya, tidak lain adalah memberikan doa dan juga memberikan sekaligus ya kan dukungan moral kepada Bapak Anies Rashid Baswedan. Salam Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahdul Ahdatan Min Lisani Amma Ba'du. Yang saya hormati tokoh kita Bapak Haji Abdul Ghani, semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan terus menjadi wakil kita yang selalu memperjuangkan aspirasi rakyatnya. Ketua Panitia Maulid yang saya hormati Ustaz Hasim Adnan, terima kasih atas pantunnya, atas sambutannya. Insyaallah kegiatan malam hari ini catat sebagai amal soleh buat antum. Juga para alim ulama, para kiai yang kami muliakan, kami cintai, kami teladani, wabil khusus Kiai Haji Abdurrahman Naim, Kiai Haji Mukhlis Raisin, Kiai Haji Mahbub Marzuki, juga penceramah Kiai Haji Sahroni, dan nanti yang akan berbicara juga Kiai Haji Nur Fadilah Yusuf atau Kiai Ustaz Tile. Mau dengerin gak Ustaz Tile? Mau. Ustaz Tile 2 jam 3 jam tahan gitu. Dopingnya mantap Ustaz Tile ini. Dan pulang pasti ceria mau dengerin selama ya Ustaz Tile. Saya merasa bersyukur sekali, alhamdulillah malam hari ini berkesempatan untuk kembali ke Masjid Al-Barakah silaturahmi bersama. Minta maaf, memang ini pas hari-hari yang waktunya itu ketat. Kebetulan lusa hari Kamis, mohon doanya insyaallah kita akan menghadap ke KPU melaporkan bahwa kita siap untuk mengikuti Pilpres. Doakan ini 36 jam nih sampai besok nih. 36 jam insyaallah semuanya lancar. Hari Kamis besok kita bisa lapor dan kita akan sampaikan bahwa kita datang ke KPU bukan sekedar untuk mendaftar. Kita daftar KPU untuk menyampaikan ada misi menghadirkan keadilan yang ingin kita bawa di Papua. Kita merasakan betul negeri ini adalah negeri yang kaya raya. Kerja perubahan ini mohon untuk ikut menjangkau semua. Kenapa? Karena kita ingin melakukan perubahan dan perubahan itu memerlukan wewenang. Tanpa wewenang tidak bisa. Warga Jakarta semua, ingat gak Alexis?
Ingat ya? Ingat. Ingat. Apa tuh Alexis? Alexis tuh udah jadi sejarah sekarang. Ingat kan waktu itu di demo terus, jawara ini demo terus, betul tidak? Kiai demo terus, betul tidak? Ulama demo terus, betul tidak? HPF demo terus, betul tidak? Bisa ditutup nggak? Demo, nggak bisa tutup, nggak bisa. Alhamdulillah terjadilah perubahan di Jakarta. Setelah terjadi perubahan, Alexis itu bisa ditutup cukup dengan selembar kertas dan sebuah tanda tangan. Itu namanya menang. Cukup dengan selembar kertas satu dan tanpa demo, tanpa marah-marah, cukup selesai.